Президент Республики Турция Раджаб Таип Эрдоган. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Diketahui Putin telah melakukan invasi penuh ke Ukraina sejak Februari lalu. Namun dibalik hal tersebut, Putin memiliki sisi lain yang tak banyak diketahui oleh publik. Ternyata Putin merupakan pemilik masjid terbesar di Eropa. Masjid terbesar dan termegah di Eropa tersebut diberi nama Masjid Propet Muhammad. Masjid itu menjadi tempat ibadah umat muslim terbesar di Rusia. Masjid ini terletak di kota Shalikechnya, negara federasi Rusia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Masjid Propet Muhammad memiliki halaman luas dengan total mencapai 9.700 meter persegi yang mampu menampung hingga 70.000 orang. Pembangunan masjid ini diinisiasi oleh seorang pemimpin muslim Ramzan Kadyrov yang sekaligus merupakan sekutu presiden Rusia. Masjid ini memiliki desain yang megah dengan gedung berwarna putih dan lantai marmer berkualitas dari Pulau Tasos Yunani. Marmer tersebut sama dengan marmer yang digunakan pada Masjidil Haram di Mekah. Dikutip dari tribuntimur.com Kamis 21 April 2022, terdapat 6 menara setinggi 63 meter di setiap sudut masjid, serta kubah utama berukuran besar dan beberapa kubah kecil di sekitarnya. Arsitektur masjid ini mengombinasikan 4 budaya, yakni langgam Arab, Persia, Asia Tengah, dan Bizantium. Masjid ini juga didukung dengan desain berteknologi mutakhir. Saat azan berkumandang, pencahayaan bagian luar masjid akan berganti mulai dari biru, hijau, merah, ungu, dan warna lainnya. Peresmian masjid ini dilakukan langsung oleh Putin. Menurutnya, penyelesaian proyek megah yang luar biasa ini betul-betul merupakan momen penting bagi penduduk Shali dan seluruh Republik Kechnya yang memeluk agama Islam. Thank you.